Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kang Tony, sahabat tani ya. Kali ini Kang Tony membahas manfaat menjemur kambing. Menjemur kambing kita ya, manfaatnya apa saja untuk kambing kita. Oke, ini kambing-kambing saya ya. Jantannya dua, ini punya jantan dua saya ini, dan betinanya tiga. Saya jemur ini mulai jam 8 saya keluarin ya. Posisi cuaca lagi lumayan agak panas karena beberapa hari ini agak mendung, jadi kambing saya tidak bisa berjemur ya. Untuk kambing saya itu dijemurnya setiap 3 hari sekali, kalau sempat, dan minimal penjemuran itu minimal 2 jam dan maksimalnya 4 jam ya teman-teman. Tergantung panasnya juga ya, kalau panasnya terlalu terik ya jangan terlalu lama, 1,5 jam apa 1 jam udah cukup ya. Kalau panasnya mangat-mangat itu sampai 4 jam. Baik, manfaatnya untuk apa saja sih kambing dijemur itu? Yang pertama, kambing bisa bebas bergerak di luar ya, bisa ke kanan, ke kiri, dan kena sinar matahari langsung, kambing kita akan lebih sehat ya. Dan karena sehat itulah kambing kita akan lebih aktif. Apalagi yang kambing kita yang masih anak-anak ini, yang kecil-kecil, untuk merangsang pertumbuhan ya, karena sinar matahari kita. Selain sehat juga membunuh kutu-kutu di dalam tubuh kambing, teman-teman. Jadi waktu penjemuran itu membunuh kutu-kutu kambing yang ada di bulu-bulunya yang nempel di dalam itu. Juga menjaga stamina. Stamina kambing itu selalu terjaga kalau sering dijemur itu ya teman-teman. Dan tidak gampang sakit. Stamina terjaga dan tidak gampang sakit. Manfaat penjemuran itu cocok untuk kambing betina. Betina kita ya. Proses penyuburan. Kadang banyak ya kambing yang mandul-mandul itu, mungkin ya karena kurang terkena cahaya matahari, artinya kurang subur. Jemur kadang-kadang bisa terkena kutu juga ya teman-teman. Pilek. Kalau sering dijemur kan badan atau tubuh si kambing itu bisa hangat. Kalau kita sadari itu kan kurang penjemuran, hanya sering menjemur ya minimal 3 hari sekali, 2 jam kalau panasnya terik ya. Kalau panasnya enggak terlalu terik, agak teduh itu ya 4 jam. Dan ini sapi-sapi saya juga saya jemur ya, sama fungsinya ya, biar hangat tubuhnya, biar tidak terserang kutu, sehat ya. Untuk yang darah-darah atau yang belum punya anak itu biar meningkat kesuburannya. Juga manfaatnya kita bisa membersihkan kandang juga ya. Ketika kambing di luar semua, kita membersihkan kandang dari atas sampai bawah itu dibersihkan. Bila perlu ya disemprot juga ya kandangnya, biar bersih jauh dari kuman dan bakteri. Sapu pengasapan juga perlu ya, biar tidak banyak nyamuk dan serangga. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video Kang Tony, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Kang Tony biar lebih berkembang lagi. Caranya dengan like, komen, dan subscribe juga ya, jangan lupa ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.